form berbentuk kerucut dan tape seperti ini. Bisa double duct tape ya. Terus kita ambil 6 cm ya. Kita tekuk seperti ini, kurang lebih 6 cm ya. Kita tekuk seperti ini. Kita gunting ya bawahnya. Kita tekuk lagi sini. Ya, jadi ada sirtipnya di sini. Kita buat beberapa ya. Kita tempelkan seperti ini. Sampai penuh ya ininya ya. Nah, satu tingkat sudah. Ya, penuh seperti ini. Kemudian kita ini kedua. Sampai semuanya terisi ya. Sampai ke atas ini kita buatnya. Nah, row kedua sudah, kita naik lagi ke atas. Begitu aja terus ya sampai membentuk ke atas. Kita teruskan sampai selesai ini ya. Sampai ke cover semuanya. Ya, ini sudah jadi. Sehingga kita bisa iniin seperti ini. Keluarin seperti ini ya semuanya ya, atau bisa juga polos, nggak usah dibuka ininya, suka-suka ya. Mau polos aja bisa, mau di seperti ini dimotifin juga bisa ya, bebas aja. Nah, ini sudah jadi ya, jadi bisa kreasi sendiri dari bahan yang ada. Bisa juga pakai duct tape, ini craft tape ya. Bisa ada motif-motifnya kalau duct tape polos ya. Selamat mencoba. Saya tutup ya, saya cover, jadi sudah jadi seperti ini. Tinggal dikasih bintang kalau mau ya. Ini saya tutup sini untuk bagian atasnya. Oke, jangan takut keriput. Oke. Ya. Selesai. Thank you for watching.